Sejak viral, sebuah rekaman video viral di jagat maya dalam beberapa hari terakhir ini. Dalam rekaman video itu disebutkan harga makam atau kuburan di Karawang, Jawa Barat bisa tembus sampai angka 2,8 miliar rupiah. Seperti terlihat dalam video yang diunggah akun Memo Medsos di Instagram. Pada Rabu 1 Juni 2022, video itu menayangkan harga kuburan di tempat pemakaman San Diego Hills di Karawang, Jawa Barat. Kali pertama ditampilkan dalam video, kuburan yang harganya paling murah di komplek pemakaman San Diego Hills, yakni tipe single burial. Harga kuburan tipe tersebut mencapai Rp96.650.000, sudah include biaya pemakaman. Selanjutnya ditampilkan lokasi makam tipe semi-private. Untuk yang ini, harga mencapai Rp550.000.000. Itu belum sama biaya pemakaman. Kemudian ditayangkan juga lokasi makam yang tipe private estate. Tempat pemakaman yang dilengkapi dengan anak tangga dan lebih luas tanahnya itu dibanderol Rp1.1 miliar. Di bagian akhir rekaman video itu, menampilkan kuburan yang paling mahal di komplek tempat pemakaman San Diego Hills. Nama tempat makam tersebut Pavilion. Harganya tembus Rp2.8 miliar. Dalam unggahannya, Memo Medsos menuliskan keterangan komplek pemakaman San Diego Hills di Karawang, Jawa Barat. Namanya sudah cukup terkenal di kalangan menengah ke atas dengan harga yang sangat fantastis. Postingan video harga kuburan di komplek pemakaman San Diego Hills menuai ratusan tanggapan dari warganet. Hingga Kamis pagi 2 Juni 2022, postingan tersebut juga sudah mendapatkan like dari 2.662 netizen. Radar Tegal TV, televisi kebanggaan Wong Tegal. Jakwi Radar, jangan lupa subscribe channel Radar Tegal TV agar tidak ketinggalan berita terbaru.